Rafi punya adik apa nih? Bunda Rahma. Ayah Eko. Jangan lupa subscribe ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini ada Ama dan Bunda mau challenge mewarnai Doraemon pakai beras yang sudah diwarnai. Duduk-duduk dia, Ma. Kasih lihat. Ini contoh Doraemonnya. Ini Doraemon yang mau diwarnai sudah ditebeli Bunda pakai spidol hitam. Spidol apa board marker hitam. Udah, kok ada baliknya sih? Iya, enggak apa-apa. Itu yang perlu dipersiapkan seperti konten sebelumnya. Kita pernah konten sebelumnya ya, Dek, ya, mewarnai beras. Nanti Bunda taruh linknya di deskripsi box. Terus kita juga pernah nempelin beras. Yang perlu dipersiapkan yaitu contohnya, contoh gambarnya, terus gambarnya yang sudah ditebeli pakai board marker, beras warna-warni, di sini ada beras warna merah, warna kuning, warna biru, dan yang asli warna putih tanpa diwarnai. Caranya itu tinggal menambahkan cuka dan pewarna makanan pada beras. Caranya nanti bisa dilihat di video YouTube kita sebelumnya, ada di link deskripsi box. Terus habis itu tempat untuk lem Raja Wali. Terus habis itu cotton bud buat buat muas lemnya. Iya. Oke, sebelum kita mulai kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman fi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, selain pakai lem Raja Wali, kalian juga bisa pakai lem Fok. Oke, mau warnai apa dulu, Dek? Warna apa dulu? Badannya ya, warna biru ya. Sini, dicat mau bunda apa, dilem mau bunda tak bisa. Adik Ama masih belum bisa. Dilem mau bunda. Terus harus dalam pengawasan orang tua ya teman-teman. Soalnya lemnya takutnya nempel semua nanti. Untuk mencegah tumpah-tumpah, kita ngerjainnya satu warna ya teman-teman. Ayo udah, ini contohnya. Nah, ini berasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakeknya dulu deh. Nah, dikit-dikit gitu. Nah, berapa ini? Doraemon, kenapa mau kok suka Doraemon? Lucu. Doraemon pakai warna apa? Baju warna apa? Biru. Jangan lupa ya teman-teman, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan follow.
pinter, good job. Iya, mas suka. Suka. Jadi sebelum ini tuh kalau enggak salah 1 tahun yang lalu kita pernah ngonten ya, Dek. Iya. Kita tuh pernah ngonten juga mewarnai, waktu itu mewarnai ikan di dalam kolam. Nah, dulu itu Adik Alma punya channel YouTube namanya Alma Hana Fathiatur Rahma. Akhirnya sama Bunda dioper videonya ke Alma Hana and Family yang YouTube Alma Hana Fathiatur Rahma itu dipakai Bunda buat channel belajar. Jangan lupa subscribe juga ya. Channel YouTube belajarnya Adik Alma namanya Belajar Bersama Alma Hana, channel YouTube-nya Alma Hana Fathiatur Rahma. Iya, suka. Banget ya, nanti warnai. Diwarnai. Diwarnai pakai beras. Ih, rapi punya Adik Alma nih. Seru loh teman-teman mewarnai pakai beras yang sudah diwarnai itu. Jadi ya. Ya kan mama dari tadi nungguin apa ulang. Oh ya, jadi ini kan kita ngontennya di ruang tamu. Tadi itu ada tamu saudaranya Adik Ama, Om namanya. Gak pulang-pulang Adik Ama itu wis gak sabar mewarnai. Besok kita pindah tempat buat ngonten ya, Dek ya. Bikinin Bunda tempat buat konten sendiri di tempat kerjanya abahnya Adik Ama, itu gak dipakai buat ruangan kerja, jadi dipakai Adik Ama buat konten. Jadi kita gak harus cepet-cepet ya, gak ada yang menang kalah, semuanya menang. Jadi harus rapi ngerjainnya. Selak kering nanti lemnya. Aku punya apa? Tapi. Hah? Thank you, Bunda. You're welcome, Mama. Warna birunya kita sudah selesai, lepas nak. Sekarang mau ganti warna merah apa kuning? Merah dulu ya. Kalau kuningnya cuma sedikit itu. Kita kerjain yang warna merah dulu. Yang merah-merah di sini ada hidungnya, mulutnya, sama buntut. Apa itu? Ekornya. Sini dek. Mama beli anak sini. Hidungnya, mulutnya kan warna oranye. Terus sama buntutnya dulu. Nanti dikasih lem lagi sama Bunda. Jadi kita kerjain hidung sama buntutnya dulu. Siapa? Alma. Kayak Alma dan Bunda. Alhamdulillah, meski pesek alhamdulillah diparingi Gusti Allah sehat, bisa bernafas dengan hidung dengan baik. Oke, sekarang kita warnai ya teman-teman yang merah. Ayo. Hidung sama buntutnya warna merah. Ya, kasih warna merah. Jadi meskipun gambarnya kurang rapi, tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kan di sini Adik Ama usianya baru 3,5 tahun. Bunda usianya udah 31, jadi udah hampir 10 kali lipatnya Adik Ama. Jadi enggak apa-apa, namanya belajar. Enggak
pesek-pesek di dunia. Nah, gini baru cukup. Sudah pitahnya dikasih warna merah. Pitahnya. Pita di lehernya itu warna merah. Ini lo pitanya apa? Kayak mochi ada kalungnya. Udah. Doraemon itu namanya apa? Doraemon itu hewan apa? Musang kalau enggak salah. Kalau enggak salah dia itu disamain musang. Kalau kucing tuh kayak dia berani sama tikus, tapi Doraemon tuh kalau enggak salah dia enggak berani tikus. Ayah tadi pagi juga tanya bilang, "Doraemon itu kucing apa?" Doraemon itu kucing ta. Nah, teman-teman yang tahu komentar di kolom komentar ya, Doraemon itu musang apa kucing? Nah, ayo diwarnai. Ini Dek merah nih Dek kayak gini Dek. Pita di lehernya, kalungnya. Semangat. Tungguin. Iyalah ditungguin. Ayo. Udah menang. Gak ada menang kalah, semuanya menang. Ayo. Sudah menang ada aman. Iya. Ayo cepet cepet. Udah gak ada lemnya, sini tak kasih lem. Lemnya sampai turun. Aduh. Masuk gitu gak kelihatan nak. Oke. Jadi kalau salah sama orang harus minta maaf ya teman-teman. Oke, pintar. Kalau sudah ganti kita lem itunya. Apa ya? Mulutnya nanti yang dalamnya dikasih warna kuning aja, ininya kasih warna merah aja lidahnya. Karena kita nggak bikin warna oranye tadi. Jadi nanti dalamnya dikasih warna kuning aja. Lidahnya kasih warna merah. Lidahnya sih lidahnya lihat-lihat. Mungkin warnanya merah-merah pink. Buat warna campuran untuk ngebuang residunya, untuk ngebuang sisanya. Udah, coba dikotong udah ya. Soalnya nanti jadi campur warna. Sudah. Oke, sekarang ganti yang warna kuning. Ini tak ambil. Diambilin bunda aja. Biar ama gak capek-capek. Ini bentukannya kasih warna kuning dulu. Wes, kasih kuning. Warna kuning. Kamu bahasa Inggrisnya kuning. What did you say? Duh. Saya khususnya kuning kok apa ye? Yellow. Aku udah selesai. Oke. Cepet kan apa? Nah, setelah kasih warna kuning,
di atas apa kerongkongan mulutnya. Ini dibiarin. Wah, ayo kasih warna kuning kayak ini contohnya. Ayo kasih warna kuning. Nanti pakai uti senang gimana? Senang. Wah, ama gambarnya tak cantik. Tisu bunda. Udah selesai. Ambil yang warna putih. Enggak, kok yang warna putih. Ya buat mewarnai. Matiin dulu itu, HP-nya matiin dulu. Kakinya dulu ya. Soalnya ama habis minum banyak soalnya. Oh, adik ama habis minum banyak teman-teman. Jadi ya, kan mama. Jadi pipis. Sepatunya kasih warna putih. Ini sepatunya. Itu sepatunya Doraemon kakinya itu. Kayak sepatu warna putih Doraemon ini dulu. Kayak sepatu warna putih yo. Ya, yo. Apa lagi yang kasih warna putih? Apa? Mukanya. Kantong Doraemon. Kantong Doraemon kan tidak dikasih. Dikasih sini warna putih semuanya. Ayo dek, nanti. Ngelipin Alma. Iya, adik aku udah selesai, udah masih ngelip. Kan bunda ngelipnya dua kali, ngelip punya Alma, ngelip punya bunda. Aduh. Biar nanti kelihatan. Wes yang situ dulu kasih warna putih. Nanti baru sebelahnya tak lem, biar tak kering bulunya. Ayo dek, nanti. Mbak, ini dah warna. Aku udah selesai, Bun. Oke. Putih lah. Matanya aja yang gak usah diwarnai. Biar nanti kelihatan. Tanya tak lem, biar tak kering bulunya. Tiga kali sih. Lima kali sih, tak? Yes. Tak udah selesai apa? Tapi indol. Apa itu? Teman. Ini punya adik Alma. Ini bunda gak bisa diriin dulu ya, takutnya rontok semua nanti. Ini ya teman.
teman-teman. Yang ini punya adik Alma, yang kiri Huri, yang kanan punya Bunda. Jadi habis ini nanti bakalan dijemur sama Bunda. Hasilnya nanti akan di video sama Bunda ya teman-teman. Jadi seperti ini punya adik Alma. Mau kasih lihat deh adik-adik, kasih lihat dikit deh. Ini ya teman-teman, ini adik Alma ya teman-teman. Bagus ya. Nah, ini punya Bunda. Bunda teman-teman. Jadi untuk anak PAUD, alhamdulillah adik Alma udah bisa menempel biji bijian yang diwarnai. Oke ya teman-teman, itu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like, comment, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Hup la. Ini punya Bunda. Aja dipegangi gitu nak ngelentek nanti. Ini punya Ama. Pinter ya Ama ya.